Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Belajar Indonesia Channel. Kali ini kita membahas tentang placeholder. Jadi placeholder itu adalah tempat ya untuk memasukkan sebuah gambar ataupun objek ya. Di sini ada beberapa cara menggunakannya, tentu akan dibahas secara lebih lengkap. Bagaimana maksudnya? Kita langsung pada pembahasannya. Di sini teman-teman, kita sudah membuka satu buah dokumen kosong di dalam PowerPoint itu sendiri. Yang saya gunakan adalah PowerPoint 2013, dan di sini teman-teman ada beberapa cara untuk memasukkan objek ataupun gambar. Di dalam PowerPoint pun udah ada menu insert ya. Di sini ada snapshot, album foto, save, dan juga picture. Yang paling lazim adalah menggunakan picture di sini. Jadi tinggal kita masukkan aja. Gambarnya banyak formatnya, ada all format, ada all picture, teman-teman. Di sini yang saya contohkan adalah objeknya yaitu PNG dan juga JPG. Kalau PNG backgroundnya transparan, kalau JPG untuk backgroundnya tidak transparan ya. Jadi cara memasukkannya bisa satu-satu, tinggal diklik aja atau keduanya seperti ini. Sambil menekan control, maka teman-teman bisa menseleksi atau di drag seperti ini. Oke, kita coba aja tekan insert. Nah, ini akan masuk ke dalam PowerPoint atau slide-nya itu sendiri. Namun, di dalam penggunaannya, tidak semua orang ingin menggunakan metode seperti itu. Jadi, ingin langsung menggunakan placeholder yang langsung diklik tepat pada posisi gambar tersebut. Maksudnya, jadi sudah diposisikan seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah placeholder kalau teman-teman lihat. Nah, ini kan, jadi tinggal diklik aja seperti itu. Jadi tidak usah masuk ke dalam menu insert. Nah, seperti itu. Jadi placeholder di sini kita lebih ke metode custom ya, teman-teman. Kalau ini kan kotak ya. Jadi si placeholder-nya itu kita buat menjadi segitiga, lingkaran, ataupun beberapa gambar-gambar yang tidak beraturan. Jadi caranya, kita bisa memanfaatkan menu view di sini, teman-teman. Lalu cari ada slide master. Nah, di sini. Ini adalah slide master, yaitu slide yang digunakan sebagai dasar dari presentasi PowerPoint Anda. Nah, sekarang kita coba aja dulu ya. Di sini ada insert layout, teman-teman. Nah, ini kita tulis aja placeholder ya. Placeholder. Nah, langkah pertama di sini teman-teman, kita masukkan dulu untuk placeholder-nya ada di bagian picture ya. Di sini jadi insert placeholder picture. Nah, kita gambar aja dulu. Nah, kalau ini kan bentuknya kotak ya. Jadi si gambar itu nanti bentuknya akan mengikuti objek yang kita buat. Nah, kita bandingkan aja. Yang pertama adalah bentuknya adalah kotak. Yang kedua bentuknya adalah, nah, yang kedua yang ini bentuknya kita custom, teman-teman. Bisa menggunakan segitiga, bisa menggunakan lingkaran, atau bisa menggunakan bentuk yang tidak beraturan. Caranya, teman-teman, cara membuatnya, kita buat dulu di sini ada edit shape. Nah, ada change shape. Nah, di sini bisa dipilih menjadi lingkaran. Nah, otomatis nanti objeknya itu akan membentuk lingkaran. Cara menggunakannya, teman-teman, jadi kita pada menu ini slide master, kita keluar dulu ya. Views ini di slide master. Lalu yang masih aktif di sini kita masuk slide master dan close. Nah, kalau sudah teman-teman, ini yang ini layoutnya diganti aja ya. Tadi kita sudah buat yaitu slide master. Klik kanan lalu cari di sini. Nah, ini ada custom layout teman-teman yang tadi ya, slide master. Nah, ini tulisannya placeholder. Ini adalah slide placeholder yang kita buat, ada lingkaran. Jadi ketika kita masukkan satu buah layout di sini, otomatis bentuknya sudah menjadi bentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi tidak standar seperti yang digunakan di dalam PowerPoint ini sendiri. Nah, kalau bentuknya ingin tidak beraturan bagaimana? Nah, kita coba masuk kembali ke dalam menu view, lalu ada slide master. Nah, lalu ada di sini, maaf, slide master ya. Nah, untuk membuat hal yang tidak beraturan di dalam placeholder-nya sendiri, caranya sama, kita masuk view dulu, lalu kita masuk slide master, dan di sini kita tambahkan ya, tadi ada yang placeholder yang ini boleh kita duplikat aja, teman-teman. Duplikat layout. Nah, yang ini ya, kita coba dibuang dulu. Oke. Cara mengcustomnya, jadi kita masukkan dulu untuk placeholder-nya.
yaitu yang menggunakan gambar ya, insert, placeholder, ada picture. Nah, seperti ini, tidak apa-apa, nanti kita akan custom. Dan masukkan gambar objek yang tidak beraturannya ya. Jadi ada di insert, lalu ada shape, dan dipilih di sini banyak sekali gambar yang tidak beraturan. Saya pilih di sini adalah teardrop, teman-teman. Nah, digambar aja seperti itu. Yang ini satu, dan yang kedua adalah gambar, sebentar, insert, shape, lalu kita pilih gambar yang ini, gambar yang awan misalkan, atau gambar cloud ya. Oke, kita gambar dulu. Nah, seperti ini opsinya, teman-teman. Bila mana ingin bebas sekali objeknya, jadi kita bisa masuk pada menu edit shape, teman-teman. Lalu ada edit point. Nah, edit point ini adalah memberikan keleluasaan kepada kita seluas-luasnya untuk membuat gambar itu menjadi lebih custom kembali, tentunya dengan beberapa cara seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah opsi-opsi yang diberikan dari edit point supaya gambarnya itu bisa di custom seperti yang teman-teman lihat. Jadi caranya seperti barusan, edit shape lalu ada edit point. Nah, seperti itu. Ini cara mengcustom gambarnya biar teman-teman bisa lebih mudah kembali sesuai dengan keinginan. Nah, bila mana seperti ini ya, jadi semi tidak beraturan, ini ada handle-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, 3/4-nya ke tengah, 3/4-nya bisa keluar. Nah, untuk objeknya, bila mana ini ingin diubah secara totalitas, berarti sama, ada edit shape lalu ada edit point. Nah, di bagian yang ini masih bisa diubah, teman-teman, dan masih bisa ditambah. Klik kanan, add point. Untuk poinnya masih bisa ditambah seperti yang ini. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Oke, jadi caranya, teman-teman, yang ini ya, kita duplikat picture-nya, ditekan control lalu di drag. Nah, seperti ini ya, ditekan control lalu di drag. Kalau sudah, seleksi dua objek ini, teman-teman. Caranya tinggal di drag aja seperti itu. Ini kan jadi dua ya. Lalu teman-teman bisa masuk ke dalam merge shape, ada intersect, teman-teman. Nah, seperti ini ya, masuk ke dalam format merge shape lalu ada intersect, itu memotong antara kedua objek. Nah, lakukan hal yang sama untuk objek yang ini. Berarti caranya ditekan control lalu di drag sebelah kanan, dan ini disesuaikan. Ini kan lebih lebar ya, berarti kita naik, maksud saya lebih tinggi. Oke, nah seperti itu. Caranya seperti tadi, diseleksi aja lalu masuk merge shape lalu ada intersect. Oke, ini placeholdernya udah jadi, teman-teman, dengan frame yang sudah kita custom. Kita close aja dulu, kita coba buktikan apakah benar ini bisa digunakan. Kita close, lalu kita masuk yang tadi ya, modenya. Oke, sebentar, kita masuk mode biasa aja dulu. Nah, di sini teman-teman, kita masuk pada mode normal, dan di bagian placeholder kita masukkan new slide, dan di bagian placeholder layoutnya kita pilih layout, dan kita pilih di sini. Nah, ini adalah custom layoutnya. Nah, ini objeknya sudah hampir sama ya seperti yang kita gunakan. Ini kotak, ini yang di custom, dan ini yang custom all ya, ini yang customnya semi. Nah, kita klik aja, kita masukkan. Nah, hasilnya demikian, teman-teman. Ini memang sudah benar-benar masuk ke dalam bentuk placeholder yang seperti kita inginkan. Oke, itu teman-teman cara membuat placeholder di dalam Microsoft PowerPoint menggunakan objek yang beraturan dan tidak beraturan. Silahkan digunakan dan dicoba. Terima kasih. Salam belajar, Nesya Channel.